Nas, wahai manusia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada semua orang, orang baik, orang jahat, semua masuk. Innallaha tayyib, Allah itu tayyib. Tayyib, adakah nama Allah tayyib? Berdasarkan hadis ini, sebahagian memasukkan tayyib adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha tayyib. Tayyib maksudnya baik. Terjemah Melayunya baik. Tapi perkataan tayyib itu bermaksud ia bersih daripada kekotoran. Ia kudus. Ia suci daripada yang tak elok. Itu tayyib. Taba, taba, Arab kata. Inna Allah tayyib. Allah itu baik. Bersih daripada yang tak elok. La yakbalu illa tayyibah. Dia tidak menerima melainkan yang baik. Ini satu masalah yang besar bagi kita dan bagi seluruh manusia ini. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah tidak terima melainkan yang baik. Jadi kalau amalan kita yang tak baik, Allah tak terima. Sedekah yang tidak baik, Allah tak terima. Apa lagi? Zikir yang tak baik, Allah tak terima. Kerana dia terima yang baik saja. Puasa yang tak baik, dia tak terima. Salat yang tak baik, dia tak terima. Na'udzubillah. Semua orang ada kelemahan, dia tak terima. Dia hanya menerima yang baik. Baik itu, tayyib itu yang pertama, ia bersih daripada mensyirikkan Allah Azza wa Jal, dan bersih juga daripada perkara-perkara yang mencacatkan amalan itu sehingga ia terbatal. Nabi sallallahu Allah Subhanahu wa taala sebutlah Al-Quran, Allah kata ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman,
belanjalah daripada perkara-perkara yang baik, dari yang baik-baik yang mana telah kamu kerjakan. Yang ni nak belanja daripada hasil yang baik yang kita kerja, maka sabtum, kita tukang cat ke, kita tukang kebun ke, sehingga kita orang kerja, orang apa yang the best, yang bagus, Allah kata belanja. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami tumbuhkan untuk kamu daripada bumi. Sebab itu dalam mazhab Abu Hanifah, dia wajibkan semua yang tumbuh, yang mana tumbuh mendatangkan hasil, keluar zakat. Dalam mazhab Syafi'i, dia khususkan kepada kutul balad, dia khususkan kepada makanan, gandum, bali, beras. Tapi dalam Abu Hanifah, dia luaskan apa saja yang tumbuh kena keluarkan zakat. Sebab itu saya sebut dulu antara benda yang dikritik dulu golongan sosialis, apabila kuat mereka mengkritik orang Islam pada masa peringkat awal, di mana keadilan Islam? Kenapa petani padi, orang tanam padi wajib mengeluarkan zakat, sedangkan orang yang mempunyai ladang sawit yang luas tidak wajib mengeluarkan zakat? Dan Dr. Yusuf Al-Qardawi tulis tentang menulis tentang makalah mengenai zakat. Dia kata sebenarnya bukan masalah tak adil Islam. Dia masa tu dia jawab. Tapi dia kata masalahnya kerana majlis-majlis agama Islam di Malaysia itu sempit mazhabnya. Sekarang ni luas sikit lah. Sebab dia hanya melihat pada satu mazhab. Sedangkan kalau dia melihat pada mazhab Abu Hanifah, sawit pun kena zakat juga. Apa saja, mimma wa mimma akhrajna lakum minal ardh, apa saja yang kami keluarkan bagi kamu di muka, kamu kena anfiqu, kamu kena belanjakan. Sekarang ni dah luas, hatta mal mustafad dalam mazhab Ahmad. Dia, kita ambil, kita keluar, wajibkan keluar zakat pendapatan. Zakat kan asalnya dalam mazhab Syafi'i tak termasuk tu. Gaji-gaji kita semua tak kena. Tapi mazhab lain dia ambil, dan tidak dituduh keluar mazhab sebagai sesat lah, pasal dapat duit sikit masa tu. Tapi kerana tak kena, ada keluasan, ada keluasan dalam hal itu. Dan kita mula apply banyak benda-benda yang Abu Hanifah, macam saya dah sebut banyak, Abu Hanifah dia kadang dia agak luas dalam beberapa pandangan dia berhubung dengan muamalah. Agak kongruen pandangan Abu Hanifah ni banyak dengan dunia moden hari ini, dalam khususnya dalam muamalat. Kerana Abu Hanifah pertama, dia seorang, macam saya sebut, dia seorang apa? Peniaga. 30 tahun dia pergi, kemudian Amir Asy-Sya'bi nasihatkan dia, suruh dia belajar. Kemudian dia belajar dengan apa nama? Dengan siapa? Hammad bin Abi Sulaiman. Dan kemudian daripada Hammad Abu Sulaiman dia ambil ilmu. Kemudian dia bukan orang Arab, tidak ada syair, tidak seperti tiga imam yang lain. Tetapi dia banyak menggunakan qiyas. Dia banyak menggunakan qiyas. Sehingga dikatakan dia dialog dengan Al-Baqir. Al-Baqir kata, engkau lah orang yang memperkatakan agama nenekku dengan menggunakan otak kau. Al-Baqir cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sabar dulu, dia kata di mana salah, engkau di sisi aku bagaikan Nabi di sisi sahabat, aku ni orang bawah padamu. Dia kata di mana aku menggunakan akal, dia kata engkau gunakan akal. Dia berdasarkan orang semua duk cerita kat dia, ni Abu Hanifah pakai akal. Ya, Abu Hanifah tanya dia beberapa soalan, mana yang lebih apa najis antara mani dan air kencing. Dia kata air kencing. Abu Hanifah kata, kalau aku guna akal, nescaya aku mewajibkan orang mandi kerana kencing, tidak mewajibkan mandi kerana
keluar air mani. Tapi aku tak kata yang tu gitu. Mana lebih besar penting, salat atau saum? Dia kata salat rukun yang pertama. Kalau aku guna akal, nescaya aku menyuruh wanita mengqada, wanita haid mengqadakan salatnya, tidak mengqadakan puasanya. Tapi aku tak kata, aku kata qada puasa, aku tak kata qada salat. Mana lebih kuat, lelaki dan perempuan? Dia kata lelaki lebih kuat. Kalau aku guna akal, nescaya aku suruh harta pusaka. Siapa lebih banyak? Perempuan lebih banyak kerana dia lemah. Tapi aku tidak kata yang demikian. Tapi tak apalah, Abu Hanifah dia banyak pengalaman. Sebab itulah mazhab Hanafi kita tengok, hatta zakat yang kita bayar pakai apa? Wang. Dan ini kelebihan juga perlis. Dulu hanya perlis yang awal membolehkan zakat. Sebelum merdeka lagi, perlis kata boleh bayar zakat fitrah dengan duit. Negeri lain tak boleh lagi. Dan orang kata perlis tu Wahabi, sebenarnya tak betul. Pasal kalau Wahabi, Wahabi tak boleh. Fatwa Saudi tak boleh. Pasal dia pegang, dia sama Imam Ahmad, dia pegang mazhab Ahmad. Dia mazhab Ahmad dan Syafi'i dalam hal ni sama. Tapi perlis ni sebenarnya influence dengan Muhammad Abduh, dengan Rashid Ridha, gerakan pembaharuan di Mesir. Penang juga sebenarnya kena influence yang sama, gerakan pembaharuan di Mesir yang buat pembaharuan. Abduh bila buat pembaharuan, dia dituduh macam-macam, sehingga bila dia mati, dia pun buat cerita dia mati lidah terjelir. Dia geng-geng ni, sedah manusia ni, dia buah dia macam tu. Dia bukan buah hujah, mati terjelir, guru dia jumpa Nabi, macam tu lah. Dia itu buah paling hebat lah, buah yang orang lain tak boleh nak kongsi, dia je tahu kan. Okey, Abu Hanifah melihat kepada konteks ini kelebihan. Bukan semua, tapi ini kelebihan juga Abu Hanifah. Dan bukan kata Imam Syafi'i juga melihat banyak pada konteks. Seperti kata Imam Ahmad, Syafi'i itu mendamaikan antara aliran Ahlul Ra'i dan Ahlul Hadis. Mendamaikan. Abu Hanifah lihat umpamanya dalam masalah zakat wang ni, saya dah sebut banyak kali, bayar wang. Kerana pada zaman Nabi SAW, pada zaman Nabi, Nabi tak pernah mengeluarkan, kerajaan Nabi tak pernah mengeluarkan duit. Contoh-contoh rial, rial, perkataan rial tu di Spain, di Spanyol, kan? Kerajaan Nabi SAW dan para sahabat Abu Bakar dan Umar, yang mereka guna ialah wang-wang Rom, Parsi dan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitaran tanah Arab. Yang lain jual beli mereka barter trade, bagi barang, tukar barang. So kalau kita ada gandum pun, kita boleh pergi tukar dengan baju. Nabi ada baju besi, boleh tukar dengan gandum. Dan itu sistem dia. Kalau orang bagi kat kita ada 10 gantang gandum, kita memang boleh buat pergi. Kalau nak suruh mereka bayar pakai duit, tak praktikal. Bukan semua orang senang dapat duit. So Abu Hanifah kata konteks yang berbeza. Tapi kalau hari ini keadaan, Abu Hanifah pun tak lama dengan zaman Nabi, dan mazhab Hanafi juga, kalau sekiranya ramai orang ada gandum di rumah dia tapi tak ada pakaian, tak ada apa, tak memberi manfaat. Jangan bandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu ada gandum ke tidak, dia tidur dekat malam raya miang begitu ya. Padi penuh belakang rumah, padi zakat. Dah rumah sempit, penuh padi zakat ke rumah. Nak tidur tak ada. So dia ambil padi itu, kita pergi bagi duit ke dia. Yang tu pun yang dia mau. Itu memenuhi maqasid syarak, tujuan syarak. Pro and con pandangan ini, ada yang setuju dengan tak setuju, tetapi ia menunaikan maksud kepada banyak, menyelesaikan banyak masalah orang-orang miskin. Okey. Di tanah Melayu mereka praktik ini.
Masa awal nak praktik susah, pasal nak kena keluar mazhab ni. Ada yang takut mengucap malam-malam minta ampun dan seumpamanya. Lalu mereka buat satu benda. Apa dia buat? Dia tolak berah. Sebanyak duit, katalah RM5 beri segantang. Lepas itu kita pun, inilah zakat saya satu bagi. Habis zakat, jadi kita seolah-olah kita bayar dengan apa? Kita bayar dengan berah. Lepas pada tu anak kita pula beli lagi. Saya beli berah sebanyak duit 5 lagi. Tarik pula. Ni zaman Pak Cik Samad. Zaman tak moden lagi. Tarik. Lepas tu dia pun, kita pun bayar lagi. Cuma kita patut tanya lah, yang amil tu picuai bak, pijuai beras zakat pasal apa suruh? Kalau logik lah, hang pijuai beras zakat pasal apa? Kan? Tapi sebab apa? Sebab ketakutan, takut keluar daripada mazhab. Yang Profesor Hamka sebut di dalam buku dia Ayahku, takut benarlah ulama-ulama tanah Melayu itu keluar mereka daripada mazhab Syafi'i. Kita kan, dengan kedatangan ulama-ulama daripada Palembang. Maksud bila Hamka datang ayah dia, dia kena ban. Kata dia, sebab takut benarlah mereka tu terkeluar daripada mazhab Syafi'i. Kena mendengar penerangan orang yang terang lebih pada satu mazhab. Zaman tu, zaman tu takut. Hamka kata menjadi mufti di tanah Melayu itu sangat hebat. Pakai baju pinang sesikat di bahu. Number one dress. Tak macam tu kan? Kan, jadi ada kereta sendiri, ada ni, nak kahwin hanya bismillah. Ludahnya dikutip orang, bekasnya dikutip orang, bekas minumnya orang minum. Jika nak kahwin hanya sebut bismillah, anak darah mana pun dapat. Ha, hebat macam tu kan. Sebab apa? Semua orang nak, nak kepada ni. Hamka kritik baca buku dia Ayahku. Okey, balik kepada pengaruh mazhab daripada berbagai-bagai. Ini keluasan mazhab Abu Hanifah. Bukan saya nak kempen Abu Hanifah. Ada juga pandangan Abu Hanifah yang kita tak setuju. Imam Abu Hanifah benar ke apa? Baca apa? Baca Fatihah dalam bahasa, dalam bahasa Parsi. Pandangan dia ditolak. Oh, kerana, kerana dia orang Parsi. Bukan kerana dia orang Parsi. Mungkin juga influence kerana dia orang Parsi. Dia satu-satunya imam yang empat yang bukan Arab. Dia satu-satunya imam empat yang bukan Arab. Tidak seperti hadis, tidak seperti tadi, semuanya bukan Arab kecuali Muslim dan sebagian menyebut Abu Daud. Okey. Allah kata sambung ayat tadi, wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi. Allah kata wala tayammamul khabisa min, jangan kamu, ni saya sambung ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Baqarah. Allah kata jangan kamu bila nak belanja pada jalan Allah, nak buat pahala, kamu pergi cari hak paling tak boleh pakai sekali, yang tak elok. Kita ada rambutan banyak, eh rambutan ni tak boleh makan lah ni, ambil bagi kat jiran sebelah. Allah ta'ala tayammamul khabitha min tunfiquna walastum bi'akhidhi illa antughmidu fi. Jangan kamu cari hak tak elok, kamu belanjakan sedangkan kamu sendiri pun tak mau ambil benda tu, melainkan dengan memejamkan mata. Kalau orang bagi juga, ambil lah, boleh tu sampah. Bila benda yang kita sendiri dah tak mau dah, bukan kerana tak mau tu kita kenyang, pada kita pun tak elok, kita hak tu kita bagi ke orang. Angkat-angkat lauk, eh nak basi ni, hampir bagi orang sebelah. Hak benda kita tak mau makan dah, Quran larang. Walastum bi akhidhi illa an tughmidu fi. Kamu sendiri tak ambil, macam mana hampa bagi kat orang? Ingat cerita anak Adam kan, dia pilih hak tak elok, dia bagi. Dan ini ada orang sama juga kita lah, kadang-kadang selalu nak bagi infak fisabilillah ni, rabar dalam poket duit siling hak memang kita tak mau pakai dah. Kalau jatuh pun tak ambil, tengok-tengok ada sekupang, hak tu kita buh.
Sini tak ada arah. Cuba kita bagi dengan satu benda yang kita terasa sikit. Artinya duit tu kalau jatuh tengah jalan tu, kita break kereta pergi ambil lah. Cuba kita bagi benda yang kita terasa, wang itu. Allah kata jangan. Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang mukminin sama seperti mana apa yang Allah perintahkan mursalin, iaitu mereka yang Allah hantarkan menjadi rasul, yakni para rasul. Saya tak ada suara lagi ni. Hikam boleh khutbah ke besok ni? Ha? Entah bukan nak khutbah, entah kata boleh. Anak yang nak khutbah. Faqala ta'ala firman Allah ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibat wa'malu salihat. Allah kata ni Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, wahai rasul, makanlah daripada yang baik-baik dan beramallah dengan amalan salih. Baik lebih sikit pada halal. Yang halal tentu dah, yang baik tentu dah halal. Ada yang halal tapi tak wabah baik. Jadi kita makan yang baik-baik. Wokok termasuk taibat lah, wokok. Tadi saya sebut tentang jangan bagi benda yang tak elok. Polis tadi nak melancarkan satu tabung bara'atul zimmah demi. Bara'atul zimmah ialah tabung, nama cadangan lah tabung tu, di mana siapa-siapa yang ada wang haram kat dia, dia bubuh dalam tabung tu. So dia ada nombor akaun, kita bubuh. Para fuqaha dulu ada yang pandangan, saya nak kata, bukan nak kata ekstrim, tapi ada pandangan kata duit haram ni tak boleh langsung ambil pergi buang dalam laut. Itu tak betul. Bukan tak betul, kita tak setuju dengan pandangan tu. Kita masukkan dalam bank, kita kaya, kita bubuh sampai 1 juta. Ada dia punya bunga dia saja 10,000. Kan? Jadi bunga tu nak buat apa? Ada orang tanya, boleh tak saya tak makan tapi saya bagi upah pekerja saya? Tak boleh, yang tu ada kepentingan hang. Kita boleh bagi benda yang di luar daripada kepentingan kita. Boleh tak bagi kat orang miskin? Pergi kat orang miskin ambil, bagi 10,000. Duit riba. Boleh tak? Boleh. Hatta sebagian fuqaha sebut, hatta masjid. Bukan mesti kena buat tandas ya. Kalau dia nak bagi kat IQ pun, dialu-alukan. Kita nak buat lagi penggunaan. Kan? Tak ada masalah. Kerana kita, macam saya sebut selalu, third party tak ada kaitan. Riba antara dia dengan bank. Duit tu mari pada kita, pemberian dia. Melainkan dia pergi rompok orang, dia main bubuh kita, tak boleh. Yang ni riba, dia, bank memang bagi kat dia. Ataupun dia meniaga, perniagaan yang dia rasa tak patut dia meniaga benda tu. Dia meniaga rokok, misal. Jadi dia ambil, dia bagi kita. Dulu saya cerita pasal ada orang meniaga rokok. Saya besok ada sahabat yang meniaga, dia hebat sekarang. Dia, saya cerita dulu, dia berhenti meniaga rokok. Hanya satu sebab. Dia jumpa satu orang tua kata, kerja apa? Meniaga rokok. Orang tua kata kat dia, semua Nabi belah kambing. Semua Nabi menternak kambing, tak ada. Kecuali Nabi kata tidak ada Nabi yang diutuskan melainkan ra'in ghanam, melainkan menternak kambing. Kambing ni dia makan daun. Satu daun je dia tak makan, daun tu makau. Terkejut dia. Dia kata, biar betul pakcik. Betul. Kami tak makan dan temakau. Artinya kalau siapa yang makan dan temakau ni teruk. Dan yang cuy dan temakau pun teruk. Dia kata, dia cerita mana? Sejak hari tu, saya berhenti tu. Puluh-puluh ribu keuntungan saya sebulan. Rokok. Dia jadi pengedar utama. Saya berhenti.
Saya baca Abu Ammar cerita. Cerita Habib Masar cerita. Dia cerita dia pergi ke Kuwait drama. Tuan-tuan, ada buku La Tahzan A'id Qarni, ada seorang nama Abu Ammar, dia tulis juga buku La Tahzan. Ada buku lain La Tahzan Abu Ammar dia tulis. Dia cerita dia pergi ke Kuwait. Dia sampai tengah malam dia dengan kawan dia. Kawan dia ada di hotel. Kemudian dia pergi ke satu tempat, tempat makan, di kedai makan. Kedai makan tu ramai orang, dia tengok. So dia anggap memang sedap lah kot. Lalu dia pun tunggu makan, order. Orang tu barangkali tengok dia macam syekh sikit, minta sila-sila bagi, bagi satu meja dia duduk. Dia duduk tunggu. Ketika dia tunggu, dia kata datang satu biji kereta besar mewah. Datang, mari duduk tepi dia, tempat meja dia. Kau ni bernafas. Dia kata dia tak tahan dengan nafas kau ni, busuk. Bau busuk. Jadi dia bergenjak sikit kerusi dia tu. Kawan ni perasan. Kawan ni kata, aku tahu kau mesti tak tahan nafas aku. Dia kata, sebenarnya aku ni mudminul khamr. Aku ni ketagihan arak. Dia cakap terus terang. Jadi dia kata, memanglah aku bau. Kata, tak apa, dia kata, tak apa. Dia pun sembang-sembang. Lepas tu makanan mari, dia nak makan. Kau tu kata, boleh tak aku tumpang makanan sikit? Dia tak, aku order juga. Dia pun order juga. Dia tunjuk duit dia banyak. Tapi aku teringin nak makan halal. Duit aku ni haram. Dia kata, silap. Lepas makan, kemudian dia pun ada beli juga untuk balik pada kawan dia ke hotel. Dia datang dengan teksi. Pasal dia datang dari luar. Kuntu kata dia, aku ingat kau nak ajak bawa kau balik, nak kereta aku ke hotel kau, tapi tak sah. Kereta aku pun di Arab. Dia kata, betul kau ni. Aku semua kau cakap cerita, semua kerja tak elok kau buat, arak, dadah, semua kau terlibat. Orang tak nangkap kau ya. Lepas pada tu dia kata, boleh ada nombor telefon? Dia pun bagi. Dia balik hotel, bawa makanan kawan dia. Duk besok dia ni telefon, dia nak jumpa. Jumpa, lalu dia nasihat. Dia nasihat, kau ni, kau ni insaf, nangis kau ni. Kau ni balik, kau ni kata, boleh tak bawa aku pergi umrah? Aku dekat dah. Dia pun bawa pergi umrah. Dia pun mula-mula teragak-agak lah dengan jadual dia orang tu. Tak apalah, kita pergi sekejap. Dia geng kawan dia pergi. Sampai pergi umrah sana, bawa dia pergi Masjid Haram, dia solat, dia apa. Dia minta nak jumpa dengan pengurusan Masjid Haram. Jadi oleh kerana Abu Ammar ni kenai, dia pun bawa jumpa. Dia tak tahu dia cakap apa dengan syekh tu. Dia kata, cuma dia bagi balik, dia bagi tahu duit dia berpuluh juta dia bagi pada syekh ni, pada satu tabung untuk syekh ni bagikan pada pakir miskin. Cerita dia, dia kata, lepas tu dia orang balik ke Kuwait. Muhammad kata, berapa tahun kemudian aku pergi Mekah balik, aku jumpa dia. Dia kerja cuci masjid, cuci masjid, cuci masjid. Dia kau, dia kata, ya, kata, aku kerja cuci masjid, gaji dia berapa, berapa saja. Dia duduk pun dengan macam macam asrama pekerja saja, dengan Pakistan, dengan apa. Tapi dia kata, dada aku lebih lapang dan tenang. Tidak ada ketenangan ni aku tak pernah kecapi sebelum ini. Cuci masjid, dia tinggalkan puluh-puluh juta duitnya. Ini kalau orang benar-benar nak kembali pada pada agama. Pasal mungkin manusia tengok duit banyak tu bahagia, dia kata, aku tak bahagia dengan duit tu. Aku tak bahagia dengan duit tu. Kulu min tayyibat, makalah yang baik-baik. Wa'malu salihat, dan beramallah dengan amalan salih. Sebagian para mufassirin menyebut, bila Allah kata makan yang baik dan beramal dengan salih, amal salih, menunjukkan adanya kesan makanan yang baik
dengan amalan yang saleh. Artinya kalau orang tu makan benda yang tak baik, amalan dia juga susah nak saleh. Tak baik ni maksudnya kita kena faham macam tadi, tak boleh macam kita bawa duit riba bagi kat pakir miskin. Pakir miskin dapat tu bukan duit haram. Kita kata, pas pada ni anak orang miskin tu pakai benak habis. Dah. Dia tak benak. Yang benak kawan tadi. Ha? Dan dia pergi ke sana, dia bagi, tak kaitan. Mereka tidak haram sedikit pun. Macam sama contoh yang saya selalu, benda yang saya selalu sebut, bapak dapat duit haram bagi nafkah kepada anak isteri, nafkah anak isteri itu halal. Anak isteri itu halal. Yang haram siapa? Bapak. Kerana bapak dapat tu duit haram, tapi masa dia anak isteri terima tu duit nafkah halal. Dia bukan terima duit riba, dia bukan terima duit judi, dia terima duit nafkah. Kalau agama kata pihak yang ketiga pun tak boleh terima, kita akan kacau. Anak tak boleh makan, kita pun tak boleh menjual beli. Bila orang nak beli barang kedai kita, nak tanya ustaz, duit ni tadi halal haram? Tak boleh jual beli. Orang nak bagi hadiah pada kita, nak kena tanya duit halal haram? Orang nak jamu makan kita, duit halal haram? Dunia tak boleh hidup macam tu. Nilai antara kita dan dia saja. Okey. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku dengan apa yang kamu lakukan mengetahui. Ya ayyuhal, wa qala ta'ala, kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah yang baik yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jadi demikian Allah suruh para anbiya, para mursalin, demikian Allah suruh orang mukmin, makan yang baik-baik. Summa dzakar, kemudian Allah Ta'ala sebut, kemudian Nabi sebut, ar-rajulu yutilu safar, seorang lelaki yang jauh panjang musafirnya. Seakan-akan hadis ni musafir yang ada kaitan dengan ibadat. Pasal hadis ni nak proof tentang doa tak mustajab walaupun dalam keadaan ini. Seakan-akan kata sebahagian syurah hadis. Ha? Kerana ulama khilaf. Kalau orang tu pergi musafir maksiat, dia boleh jamak qasar tak? Ha? Sebahagian ulama kata tak boleh, tapi sebahagian mereka kata boleh, kerana musafir satu hal, maksiat satu hal yang lain. Ha? Kesalahannya pada maksiat, bukan pada musafir. Ha? Namun begitu memang tak munasabahlah ambil peruntukan Tuhan untuk pergi buat maksiat. Kalau orang pergi musafir nak tengok bola sepak, boleh jamak qasar? Ha? Boleh tak? Siapa tuan-tuan takut? Boleh tak? Boleh tak? Kalau musafir pergi kempen parti politik? Ha? Boleh tak? Boleh? Ha? Musafir pergi buat demo? Demo dia kata tengok, nak demo untuk parti mana? Kalau demo untuk parti yang saya sokong, haram. Tapi kalau demo untuk parti orang yang saya tak sokong, halal. Macam tu. Manusia gitu lah. Harga barang naik, ketetapan Tuhan. Ayak korang, kelemahan pentadbiran. Rosak. Ar-rajulu yutilu safar, lelaki yang jauh permusafirannya, asy'atha aghbar, kusut masai, berdebu. Ini menunjukkan bahawasanya orang yang musafir jauh, dia nak cerita pasal doa. Doa mustajab. Sebab itu bila kita musafir, kita doa. Dan orang dalam keadaan susah, kusut masai, bukan Islam suka kusut masai, letih dia ni, Allah juga mudah untuk mustajabkan doa dia.
Yamuddu yadaihi ila as-sama', angkat tangan dia ke langit. Dan ini juga satu ciri menunjukkan angkat tangan ke langit dalam doa disyariatkan. Lebih daripada 70 hadis yang menceritakan tentang disunatkan ataupun dimasyru'iyatu raf'ul yadain. Dimasyru'kan angkat tangan ketika berdoa. Cuma ya, masa bila nak angkat? Orang tak khilaf nak angkat tangan ni. Jadi orang doa, masa bila nak angkat? Jadi angkat tangan ni sebab antara doa mustajab. Kita tengok Nabi SAW dalam doa ada apa benda? Doa yang ada, doa yang dia tak angkat. Biasanya yang bersifat wirid, memang wirid harian yang dia baca, dia akan angkat biasanya apabila doa tu khusus kepada satu hajat yang khusus yang mendatang, dan dia akan angkat di atas satu keperluan. Tapi wirid pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka, kan? Ini semua Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu. Nabi itu bacaan wirid yang baginda tidak angkat. Tapi bila kita ada hajat khusus, anak kita sakit, kita nak kerja hari ini, ada masalah, kita angkat. Sebab tu bukan sentiasa baginda angkat. Baginda angkat apabila ada keperluan yang demikian. Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Ini juga menunjukkan antara sebab doa mustajab ialah menyebut Ya Rab, Ya Rab. Aisyah ada menyebut ayat yang sama, Ya Rab, Ya Rab. Jadi siapa yang sebut Ya Rab, Ya Rab, doanya mustajab. Sebut, adakah disunatkan lepas doa sapu muka? Khilaf di kalangan para ulama tentang hadis ni. Di kalangan para ulama termasuk Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada yang mengangkat hadis itu ke darjat hasan. Ada seperti An-San'ani dan seumpamanya. Jadi oleh kerana itu kalau orang sapu ke muka pun labat syabih, tidak menjadi masalah. Macam dia mengangkat keberkatan. Wa mat'umuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrubuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Apa maksud ghudhiya bil haram? Apa dia terjemah ghudhiya bil haram? Apa dia terjemah? Ya, ghadab. Dia ghudhiya bil haram ni maksud dia tenggelam di dalam benda yang haram. Semua yang ada kat dia tu haram. Tubuh apa, apa saja hasil yang dia ada tu ditenggelam di dalam yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimanakah akan diterima untuknya. Hadis ni selalu kita baca dan saya tak mau nak ulang. Cuma hadis ni bagi satu benda message, bahawasanya walaupun macam mana satu orang telah buat penuhi syarat doa yang membolehkan doa mustajab, tapi kalau ada benda haram yang dia makan, itu menjadi salah satu sebab, sebab yang kuat untuk doanya tidak dimakbulkan. Tapi cuma nak tanya, doa dia tak makbul tapi dia dapat pahala tak berdoa? Dapat tak? Dia tetap dapat pahala berdoa. Cuma Nabi nak bagi tahu ini sebab doa tak mustajab. Tapi tang doa tu huwa ibadah. Ad-du'a huwa ibadah. Doa itu ibadah. Dia dapat pahala. At least antara dia dengan orang yang tak berdoa langsung, balik ke akhirat dia ada habuan pahala berdoa. Habuan pahala berdoa. Wallahu ta'ala alam. Sebentar awal sikit saya nak jawab soalan. Tak larat. Tuan ada soalan?
tentang teori konspirasi Yahudi. Macam-macam Gary the Grey tulis Arts of Deception and dan macam-macam lah. Saya wallahu ta'ala alam, ini pandangan lah, Illuminati dan seumpamanya. Pertama, mungkin pada satu sudut memang Yahudi ni ada perancangan antarabangsa yang hebat lah juga, tak boleh dinafikan. Tapi saya juga bimbang tentang exaggeration. Kita tak nak, yakni kita membesar-besarkan satu benda tu. Kita tak nafikan tentang lobby Yahudi, terutama dalam pencalonan presiden Amerika. Kita pun tahu tentang the symbol of one eye, satu mata kan, yang disebut sebagai known by many, understood by few, yang ramai orang tahu tapi tidak ramai orang faham katanya. Of course mereka merancang, kalau tidak mereka tak sekuat, mereka mesti, kalau tidak Yahudi berapa juta ya dapat mengatasi jumlah Arab yang banyak. Tetapi sesuatu benda yang dulu saya sebut, yang kita dapat manfaat daripada Yahudi. Yahudi melalui pengalaman juga bukan sedikit. Kita baca dalam surah Al-Isra tentang apa? La tufsidanna fil ardi marratain. Kamu akan buat rosak atas muka bumi dua kali, dan sehinggalah mereka dimusnahkan. Pemusnahan yang pertama, siapa yang counter balik? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya yang kedua. Okey. Cuma saya nak sebut Yahudi ya, dalam macam-macam benda yang mereka hadapi, mereka sentiasa cari jalan macam mana nak menguasai orang lain dengan gunakan akal mereka. Dia tak letupkan restoran. Dia tak pergi bakar negara dia sendiri, macam yang dibuat di Pakistan. Akhirnya yang terbakar negeri dia. Kita marah dekat yang lukis yang hina Nabi di Denmark, yang dia orang bakar bangunan kedai negeri dia. Ini masalah dunia Islam. So Yahudi ni dia ada Holocaust, walaupun kita nafi jumlah dan seumpamanya, pengalaman yang pahit dia kena dengan Hitler bukan sikit. Dia dibunuh, let's say lah kita kata less than 6 million. Tetapi dia bangun balik, dia promote balik diri dia, sehingga dia asalnya anti-Yahudi. Apa yang Hitler buat tidak lebih daripada persepsi mengenai Yahudi yang ada pada pemikiran orang Eropah. Yahudi black magic, Yahudi magician, dia Yahudi macam-macam semua buruk. Sebab itu mereka ini dikurung pada waktu petang. Kurungan yang dibuat oleh Hitler itu telah dipraktiskan di Poland, di Germany, di banyak negara sebelum Hitler datang lagi pun. Kerana Yahudi monopoli ekonomi. Sinagog dianggap bahawasanya tempat yang buruk oleh orang bangsa lain, Kristian. Kerana Kristian dengan Yahudi ini sentiasa ada permusuhan. Kerana Yahudi yang terbabit membunuh apa? Jesus. Yahudi yang rancang. Tapi kalau nak ikut logik, kerana Jesus duduk atas palang tu, semua pakat dapat rahmat, terima kasih baliklah kat Yahudi. Tapi kita tak kata lah yang tu kan. Tapi tak logik dia punya. Cumanya akhirnya dia bangun. Hitler sebelum tu, Hitler ada kemampuan. He was good apa nak writer, dia orang yang bagus pidato dia. Tapi dia tak mendapat sambutan pada pusingan-pusingan awal dalam karier politik dia, melainkan setelah dia membangkitkan isu Yahudi. Maka dia dapat crowd yang besar. Kerana sentimen tertekan dan benci pada Yahudi
dikongsi oleh kebanyakan warga Jerman, orang Jerman. Kemudian Hitler bangkitkan isu macam mana Yahudi, Hitler buat benda yang sama. Yahudi kata mereka Sya'bullah Mukhtar, mereka bangsa yang terpilih, kan, chosen people, mereka bangsa yang terpilih. Hitler bangkitkan benda yang sama, dia adalah bangsa Aryan, ialah bangsa yang terpilih. Tapi Yahudi bangkit, support is ada, amalkan itu. Makanan mereka, semua mereka bersungguh mereka dengan strategi. Dan orang Islam ramai tak gunakan strategi. Apa hukum bekerja dengan company Yahudi? Banyak Yahudi ni. Kita kerja dengan company Islam, tidak, saya kata Islam bukan dia anti bangsa tu, dia anti perbuatan tu. Saya selalu sebut dah, Safiyyah binti Huyaybah Yahudi. Siapa lagi Yahudi? Abdullah bin Salam Yahudi, ramai yang Yahudi, tak ada masalah pun. Perangai tu, senggugut sebab syaitan cakar faras wanita. Sakit belakang sebab syaitan duk tak bau. Saya tak nafikan ada benda yang sebahagiannya hadis sebut tentang rahim, syaitan dan darah dan seumpamanya. Tapi bukan semua dalam klasifikasi yang sama. Al-Imam Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad ketika menyebut tentang as-sara ataupun histeria, dia menyebut tentang dua. Pertama, histeria disebabkan tekanan, satu lagi disebabkan syaitan. So jangan semua benda sakit bau syaitan, sakit kepala syaitan, syaitan kadang-kadang jin syaitan hantu raya. Macam saya kata sebenarnya dia pun pening. Aku tidak terlibat dengan ini gambar kadang-kadang. Sebenarnya semua benda. Kadang-kadang bangga juga dia kan. Eh, aku tak terlibat pun nama aku naik. Kan? Memang dia ada buat kerja tu pun. Tapi dalam hadis Muslim daripada Jabir, syaitan arasnya di mana? Singgasana ada di mana? Di air. The best thing yang syaitan yang buat, yang bila dia bagi report kepada iblis, bukan dia report aku tinggalkan anak Adam tu dia minum arak, aku tinggalkan anak Adam tu dia berzina. Itu semua kerja syaitan. Tapi the best yang syaitan boleh buat, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zawjati, wa baina ahli. Aku tidak tinggalkan dia melainkan aku telah jadikan dia bercerai dengan isteri dah. Ketika itu iblis akan kata, ni'ma anta ant, engkau yang the best. Sebab itu jadikan perceraian tanpa sebab adalah kerja buat syaitan. Ketika dalam bilik air ataupun tandas, kita teringat tentang Tuhan, lalu kita ingatlah mati untuk memperingatinya, adakah boleh? Tuan-tuan, kita sentiasa ingat Tuhan. Yang tak boleh ialah kita menzahirkan perkataan, kerana itu akan menyebabkan macam menghina. Pemanya kita baca Quran dalam tandas. Sebab itu dalam riwayat, Nabi tanggalkan khatam dia yang ada cincin dia yang ada tulis Muhammad Rasulullah. Ulama istinbat daripada dia menanggalkan itu sebagai tanda bahawasanya ihtiram kepada nama Allah, muliakan kepada nama Allah. Tapi kalau satu orang tu sebut dengan bukan nak hina, terkejut tengah-tengah duduk kat tanah, kucing terjun dan bumbu, Allah Akbar, dia tidaklah Allah murtad aku. Dia bukan menghina Allah, kerana dia bukan bermaksud. Allah memandang hati hambanya. Bagaimana? Allah pandang semua. Tapi dia kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila
qulubikum. Allah tak tengok pada tubuh, pada luaran. Allah tengok pada riwayat Muslim, Allah tengok pada qulub, jantung hati kamu, jantung. Allah tengok pada jantung kita. Kerana jantung tempat di mana manusia menyimpan segala-galanya, keikhlasan dan sumbangan. Orang Melayu sebut hati lah, tak apa tepat lah jantung. Seorang yang berpindah ke suatu negeri bukan asal kerana bertugas sedangkan dia belum punya tempat tinggal yang tetap dan hanya menumpang di rumah orang lain, bolehkah dia melakukan jamak dan qasar? Jika dia ada beberapa pandangan, ada saya sebut tentang jamak qasar ni, saya dah sebut dah kerana ada student yang tengok ni. Jumhur, sebelum saya jawab soalan, jumhur mereka menghadkan hari. Dalam mazhab Syafi'i mereka menghadkan hari. Hatta dalam Hanbali mereka menghadkan hari. Maksudnya 5 hari tidak termasuk hari masuk dan hari 3 hari tidak termasuk hari masuk dan hari keluar. Okey. Ada dalam kaum Syafi'i sendiri sehingga 18 hari dan seumpamanya. Jadi mereka hadkan, kalau kita nak pergi, katalah kita nak pergi tuan-tuan nak pergi ke duduk ke London. Tuan-tuan nak duduk di London berapa lama? Tak tahu kita. Anytime saya kerja, saya habis, saya balik. Dia kata sebulan habis. Ada kata 2 bulan. Ada kata setahun. Okey. Dalam pandangan jumhur, bila dah kita dah pasti kita nak duduk 5 hari. Ataupun 3 hari tadi. Maka kita dalam tempoh 3 hari berkenaan, kita tak boleh. Apabila kita tahu kita nak duduk situ 3 hari dan lebih, maka kita tidak jamak dan qasar. Kalau kita tak tahu berapa hari, tak tahu, dan mazhab Syafi'i pun boleh juga jamak dan qasar. Aku nak balik besok lah. Lepas tu duduk-duduk tak habis pergi kerja, hang kena balik lusa, boleh lagi jamak? Boleh. Kemudian hang kena balik tulat, boleh lagi? Boleh. Kerana kita tak tahu hatta dalam mazhab. Tapi bila kita dah agak bahawa kita 3 hari dalam sekurang dan ke atas, maka kita tidak jamak dan qasar, kita hendaklah sembahyang tamam. Demikian Hanbali dan sebahagian pendapat-pendapat yang lain. Cuma saya nak sebut ialah riwayat dari kalangan sahabat menunjukkan sahabat jamak sekalipun, jamak qasar sekalipun makan masa berbulan. Seperti Ibnu Umar di Azerbaijan berbulan-bulan, bahkan sebut 6 bulan dia di sana, dia jamak qasar. Saya ambil Muhammad Saleh Ibn Usaimin, dia sebut, dia kata qaul jumhur begini, artinya pelajar-pelajar yang pergi ke Timur Tengah, maka dia pelajar-pelajar yang pergi ke Barat nak mengaji, mereka tu kerana nak duduk 3 tahun, bererti mereka boleh, tak boleh lagi jamak dan qasar menurut qaul jumhur. Tapi Ibn Usaimin kata di sana ada qaul Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang menyatakan selagi mana satu orang tu tak putuskan dia nak duduk di situ, dia anggap anytime, walaupun dia tahu dia duduk mungkin setahun, mungkin beberapa bulan, tapi anytime dia habis kerja dia balik. Kalau orang tanya dia, awak daripada, awak duduk mana? Saya Saudi. Awak mana? Saya Malaysia. Artinya kita akan balik. Kita duduk di sana itu tidak tetap, hanya untuk menyelesaikan urusan kerja kita, maka dia boleh untuk jamak dan qasar. Maka sebab itu tuan-tuan akan tengok sebagai pelajar-pelajar Arab ni, kadang-kadang sepanjang masa duduk di tanah, di luar negara, mereka jamak dan qasar atas qaul Ibn Taymiyah. Walaupun Ibn Usaimin akhirnya kata wa huwa qaulun haqqun insya-Allah, dia adalah pendapat yang benar. Lepas tu dia boleh kata, tapi kalau kau orang ragu-ragu, pergi jumhur lah. Walaupun syekh besar, tapi dia mungkin taradud dalam hal tu. Tapi bila sebut qaul Ibn Taymiyah, dia kata wa huwa qaulun haqqun insya-Allah, inilah qaul yang benar insya-Allah. Kemudian bila kita pergi ke satu tempat, kata kita pergi ke satu bandar, kita tak tahu nak duduk di mana, ada rumah tumpang, boleh tak jamak qasar? Boleh. Kemungkinan kita dapat rumah jauh daripada tu.
Kerana kita tak sampai lagi kepada tempat kita yang kita boleh jamak dan kasar. Nabi pernah menegur seorang yang datang kusut masa rambut tidak terurus sehingga ditanya sesuatu yang boleh meluruskan rambutnya dan kemas. Bolehkah menggunakan teknologi meluruskan rambut seperti rebonding yang menyebabkan rambut lurus dan kemas untuk tempoh masa yang lama? Rebonding tidak termasuk dalam mengubah ciptaan Tuhan secara kekal. Maka boleh. Kita boleh sikat. Kadang-kadang kita bubur minyak rambut kita ni, kita sikat sampai nampak dia lurus, tidak menjadi masalah. Dia bukan ubah. Rambut tak ada masalah, kita boleh pendekkan, kita boleh warnakan, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan wanita kalau dia rebonding, kalau suami dia suka, dia dapat pahala. Jadi baliklah rebonding. Iman turun naik, kadangkala lemah akibat berlaku sehingga meninggalkan kewajipan, bahkan cenderung melakukan maksiat dan kelalaian. Apakah nasihat dan saranan? Manusia ini al-mar'u dha'ifun, manusia itu lemah dengan dirinya, tapi dia kuat dengan saudara dia, kan? Sebab itu Nabi Musa bila dia nak berdakwah, dia minta Allah lantik apa? Nabi Harun. Tidak ada orang yang bagi satu recommendation yang lebih baik daripada Musa lakukan dalam sejarah manusia, sehingga menyebabkan saudaranya dilantik menjadi rasul. Orang lain mungkin minta lantik jadi pengarah lantik, tapi Nabi Musa minta Tuhan lantik Harun jadi rasul. Maka dia kena cari tempat yang menguatkannya. Izhabu ila ardin kadha wa kadha fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardus su. Tengok dalam hadis yang bunuh 99, kan? Pergilah ke bumi sekian-sekian kerana di sana ada orang yang beribadat, mengabdikan diri kepada Allah, join mereka. Jangan kamu balik ke tempat kamu kerana dia adalah tempat yang jahat. So, macam mana nak kuatkan iman? Salah satunya kena ada kawan yang baik. Jangan ada kawan yang jahat. Ada soalan-soalan yang bagus tapi saya suruh tak ada. Nak jawab panjang tak larat. Saya jawab satu dua lagi Ana. Apa hukum baca kunut ketika solat subuh? Kita jawab lah. Kunut ketika solat subuh khilaf dan mazhab Syafi'i, dia menganggap sebagai sunat. Tetapi mazhab lain daripada Syafi'i, mereka tidak menganggap sebagai sunat. Adapun hadis-hadis yang berhubung dengan kunut subuh yang diriwayatkan oleh Anas, disebut dalam Bukhari, Anas juga meriwayatkan Nabi kunut pada zuhur, kunut pada asar dan seumpamanya. Menunjukkan kunut itu bukan khusus pada subuh. Abu Ja'far Ar-Razi yang meriwayatkan hadis kunut dianggap tidak kuat dalam riwayat ini. Tak apalah, bukan nak berkelahi, tapi kira ini di sisi ramai para muhaddisin tidak menganggap sebagai riwayat yang kuat. Siapakah Bani Alawi? Banyak Bani.
Dulu saya suka lawak tu, ustaz suruh Bani Leman. Dia satu-satunya Bani lain, Bani Leman. Tuan-tuan, Alawi ialah merujuk kepada Ali bin Abi Talib. Kalau Bani Alawi, barangkali dia maksudkan ialah keturunan Ali bin Abi Talib. Cumanya Alawiyin pada zaman Abbasiyah, mereka dihukum sebab mereka dianggap pro pemberontak untuk menjatuhkan kerajaan Abbasi. Salah satu tuduhan yang membawa Imam Syafi'i diheret ke Baghdad daripada Madinah ialah kerana dia dituduh terlibat dengan Alawiyin, iaitu untuk menjatuhkan kerajaan Abbasi. Cumanya semua pakat kena bunuh sebelum dia, dan last dia kata dia walastu minhum wa innama udkhiltu ma'ahum baghyan alayya, aku tidak termasuk di kalangan mereka, aku dimasukkan dalam kumpulan ini secara zalim. Ha, itu mana adakah sampai kepada si mati jika kita sedekah 30 juzuk Quran? Sama tak? Hari itu kita dah jawab soalan ni. Khilaf di kalangan para ulama, kalau tanya Imam Syafi'i tak sampai. Tetapi dalam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi dan seumpamanya Sadatul Ahnaf, mereka kata sampai seperti mana yang disebut dalam syarat Al-Aqidah Tahawiyah dengan syarat tidak diupah. Kita duduk saja, kita baca Quran 30 juzuk. Lepas itu kita teringat, ya Allah, kalau adalah pahala, bagilah pada kawan saya dulu duduk main kuliah sekali. Kalau Allah mustajab, dapat ke dia? Kalau Allah tak mustajab, pahala kekal pada kita. Tapi kalau orang tu kata, ambil 3,000 tolong baca Quran, tak dapat. Kerana kita baca untuk dapat duit, kita tak dapat pahala. Macam mana kita nak sedekah pahala? Wallahu ta'ala alam. Ada pengumuman apa? Mana last lah. Masih apa banyak sangat sesungut kena cakap syaitan ni. Saya baru ni seminar dengan Bomo. Banyak juga dia cerita tentang syaitan-syaitan ni. Benarkah dakwaan Muhammad Abdul Wahab telah membunuh ramai Ahlul Bait? Maka ramai yang lari ke Nusantara, dan inilah yang menjadi hujah Bani Tamim itu berasal daripada tanah Melayu. Ada juga. Kita dah bagi tahu Bani, saya dah sebut dah tuan-tuan, ada orang nak tahan benda ni juga. Saya ingat TV Hijrah cukup tidak patut untuk jadikan dia sebagai satu sesi untuk satu orang jawab hujah-hujah yang sebenarnya hujah-hujah tu dia seorang jawab, orang lain tak bagi jawapan. Arab ni, macam saya kata, bahasa Arab tuan-tuan bukan macam bahasa Melayu. Air, ayak, semua boleh. Arab tak boleh, dia panjang pendek diriwayatkan. Bila Nabi sebut Bani Tamim, Tamim lah. Bukan Nabi sebut Bani Tamim. Orang Arab, tuan-tuan kalau baca Quran, banyak, tuan-tuan ubah panjang pendek je, bunyi tak elok lah. So, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cuba, alhamdulillahirrabbilalamin. Tak ada sen. Alamin, alamin, lain. Maka Bani Tamim, dan perkataan Bani Tamim itu dikenali ramai Arab. Bani Tamim Zul Khuwaisirah, hak yang Khawarij itu daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni antara Quraisy, dan macam saya katalah, kita ada keluarga At-Tamimi banyak dalam pemerintahan Teluk. Kita ada Azam At-Tamimi, hak yang berjuang Palestin.
Dan Muhammad bin Wahab yang ramai nak marah pun, dia pun Bani Tamim. Apa yang tinggal untuk orang Melayu, untuk Tamim ni, dia tak tinggal. Tamim tanah Melayu, melainkan kicap Tamim. Kicap Tamim kita yang tu tak kisah, kita bagi. Yang ni saya ingat memang tulen Melayu punya. Arab, kalau Arab nak berebut kicap tu, kita tak padan. Cuma saya ingatkan, dakwaan-dakwaan seperti ini hanya mengulangi apa yang dibuat oleh Asy'ari Arkam. Asy'ari Arkam akhirnya, sehingga dia mendakwa dia Rasulullah. Mula-mula jumpa Nabi mai. Lepas itu bersembang dengan Nabi. Lepas itu Nabi lantik. Ni hak Kedah ni pula, berapa kalilah Nabi duk mai kat dia. Nabi bagi tahu pula, daripada angka 13 kepada angka berapa tak tahu pula ni. Jadi benda ni dia akan pergi sikit-sikit, semua pekat duk berlumba. Saya dapat berita ni pakaian Syari semua sehingga pergi cari ni topi hak tajam ni di Khurasan. Dan apabila ada dalam riwayat kata yang akan bantu Imam Mahdi itu seorang daripada Bani Tamim, riwayat dhaif, namanya Syu'aib bin Saleh. Apa Syari Arkam buat? Syari Arkam buat benda yang sama. Syu'aib beras, maksudnya satu lembah kecil, iaitu Naning Negeri Sembilan. Saleh berarti anak orang yang saleh, yang bapa dia saleh. So dia takwilkan semua benda supaya benda tu jadi belah dia. Ini bahaya, ini sangat bahaya. Dan benda ni duk main pasal macam kecewa, semua nak pi dekat kepada Nabi, kalau boleh nak shortcut. So semua ustaz fikir apa benda yang dia boleh buat. Tuan-tuan tengok, ada satu, tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube, ada di Filipina satu orang Filipin, dia mengaku dia Jesus Christ, dia tu Nabi Isa. Punyalah kaya, semua orang yang mai lepas mayang bubuh duit kat dia, dan dia buat beberapa benda ajaib kepada mereka, dan dia buat beberapa ramalan yang ramalan itu cara kebetulannya terjadi. Syaitan curi maklumat ke apa, cukup kaya. Sebab tu agama para nabi bila datang, benda yang bersih daripada para anbiya ni, la as'alukum ajra, aku tak minta upah dari kamu, dakwah. Tapi bila semua ustaz nak bisnes, semua orang nak jadi selebriti, semua orang nak pakai kereta besar cepat, semua orang kena buat dakwaan yang extraordinary, claim satu dakwaan yang luar biasa yang orang lain tak ada. Nak pergi ke ilmu, pakai lawan hujah ilmu, pakai macam dalil. Aku ada benda yang tak ada. Siapa? Malam tadi Nabi mai kat aku. Dia tak mai kat? Begitu. Oh, kita pun susah. Kan? Syari siap rakam ni. Nabi mai. Nabi panggil kat dia Tuhan. Pengikut dia bukan begitu ramai. Sehingga ke akhir hayat dia, Syari rakam. Dia naik van daripada Amman pergi ke Syria. Dia tulis satu makalah risalah daripada bumi Syam. Masa tu saya ada sana. Dia kata dalam perjalanan dia, anak murid dia kata, awan yang teman Nabi masa pergi ke Syam tu, teman dia. Oleh kerana mereka ni terlalu dekat, dia terlalu dekat dengan Nabi, dan dia guna hujah yang mereka duk guna sekarang ni. Hujah tu Syari dah guna dah, pandangan Imam Sayyuti tentang Yaqadah, semua Syari dah guna dah.
Satu orang jahit baju. Bila jahit baju, tak siap malam raya. Mak dia susah hati. Anak dia kata, wahai ibu, bertawassullah dengan Abu Ya Sa'ri. Dia pun minta baju anakku. Tengok pagi esok siap. Tengok gelap, geng-geng Sa'ri backup. Bab tawassul, yang tak benarkan tawassul ni, Wahabi ya. Dan dia tuduh Jakim Wahabi bila tu. Recycle benda yang sama sedang berlaku. Yang duk claim ni, semua teknik sama. Lagu-lagu, cara jubah, cara letak di bau, semua sama. Cuma Sa'ri, dia gagal satu benda. Dia nak dakwa dia keturunan Nabi tu tak boleh. Dia pergi kot orang, kot kemik apa, tak jadi. Pasal dia, dia memang Melayu tulen. Makannya ialah dia makan tempe. Tapi hak mai hak kali ni, dia mix. Dia sebahagian mereka memang, saya berkata sebahagian mereka mula cuba kaitkan dengan keturunan Nabi. Saya bukan anti orang keturunan Nabi. Seperti mana kata Hamka, bila orang kritik benda ni, tuan-tuan baca, sebab tu tuan-tuan baca buku Teguran Suci dan Jujur kepada Mufti Johor, tulisan Hamka. Isu dah sama. Hamka telah bangkitkan isu berlebih-lebihan dalam memuliakan keluarga Said. Bukan kerana aku ni anti Ahlul Bait. Tetapi dia kata berlebih-lebihan. Saya bukan nak bela Muhammad Abdul Wahab ke apa. Muhammad Abdul Wahab pun ada sisi pandang dia yang kita tidak boleh bersetuju. Dan juga saya selalu kata, kalau nak tengok pahaman hadis Quran, lebih baik rujuk Ibn Taymiyah, bukan Muhammad Abdul Wahab. Bukan Muhammad Abdul Wahab. Dia ada environment yang sendiri. Afallahu anhu, Tuhan ampunkan dia juga dan ampunkan semua orang. Dia struggle pada satu suasana yang tertentu. Dia bawa risalah, sebahagian yang dia bawa idea Ibn Taymiyah, tetapi tidak holistik seperti Ibn Taymiyah, tidak menyeluruh seperti Ibn Taymiyah. So kadang-kadang dia duk tekan tentang hukum, sedangkan Ibn Taymiyah dia imbang. Apabila dia hukum, dia gunakan unsur kerohanian, pengaruh influence of Sufi. Pengaruh Sufi yang Ibn Taymiyah tak sebut, tapi pengaruh Sufi, demikian Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin, pengaruh Sufi itu Ibn Taymiyah jalinkan dengan unsur salaf yang tidak dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini satu seminar yang lain kita nak bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.